Israel ialah pengeluar senjata yang ke-8 terbesar di dunia. Namun, senjata terbaik mereka bukanlah kereta kebal Merkava, bukan juga jet F-161 Sufa atau Iron Dome kebanggaan mereka. Tetapi satu senjata rahsia yang ramai masyarakat dunia tak menjangka, yang bernama Kibbutz. Sebelum kami mulakan perjalanan kali ini, suka untuk kami ingatkan paparan ini adalah paparan seperti adanya ia untuk kita semua berfikir. Kata orang, jika mahu menang, jadilah manusia yang melihat keburukan dalam diri sendiri dan menggali kelebihan bangsa lawan. Kami sempat membuat persinggahan di Kibbutz Gesha. Tapak kibbutz ini dibeli dari pihak Arab Palestin dengan bantuan keuangan dari Edmund D. Rothschild. Pada tahun 1948, ketika Perang Arab Israel, kibbutz ini dijadikan kubu pertahanan Israel. Kesan bedilan dan ledakan dari pertempuran di kibbutz ini masih dikekalkan sebagai pendidikan sejarah kepada anak bangsa Israel. Perjalanan kami dari Jerusalem ke destinasi hari ini memakan masa sekitar 2 jam. Tujuan utama untuk kita singkap tabir rahsia kebijaksanaan bangsa kecil ini, namun mereka menguasai dunia. Semuanya bermula dengan satu sistem pendidikan yang tidak sama dengan bangsa lain. Inilah Kibbutz. Salam semua, kami mohon support buku Travelog Haji di Tanah Haram Tulisan dan Bidikan Saiful Nang. 100% jualan ini akan disalurkan kepada asnaf dan anak yatim. Juga terdapat dalam ini lapahan sains haji dari tim penyelidik sejarah dan Islam di RPWP. Buku setebal 266 muka surat penuh warna hanya RM30 sahaja senaskah. Tekan link di dalam description untuk pembelian segera. Okey, kita di Kibbutz Degania. Salah satu kibbutz yang paling tua sekali di atas negara Israel ini. Ini dia kereta-kereta kibbutz yang mana mereka boleh ambil pick up kereta-kereta ini dan digunakan. That's not a problem. Here we have about 100 cars and we can take which car we want and we can drive wherever we want and we don't even have to pay for the gas. Di sini orang yang jadi tukang masak, yang jadi doktor, yang jadi doktor gigi, yang jadi tukang gunting rambut dan juga tukang kebun yang petik apple, petik cherry, semuanya mendapat gaji yang sama saja. Tapi pada asalnya dahulu, gaji pun diorang tak ambil. Kibbutz diasaskan pada tahun 1909 dan kibbutz ini diasaskan, dibuka pada tahun 1910. Ini dia Kibbutz Degania, berhampiran saja di sebelah kanan saya ialah Tasik Galilei. Semua ada di sini lengkap untuk setiap siapa saja yang nak membina kehidupan yang paling asas sekali, rumah, pendidikan, makanan. Yang tempat saya berhenti tadi tu, itulah dia punya central kitchen yang mana mereka akan makan di situ secara percuma. Dan ini adalah kibbutz yang memfokuskan kepada agriculture, sampaikan tanam pisang pun ada. Dan subur pula tu pisang dia, sehat-sehat. Dan juga mangga dia, mangga dia besar-besar, mangga Israel, tetapi pokok dia setinggi ini saja. Dan bunga dia banyak. Ini kehebatan kejuruteraan yang telah mereka lakukan. Yang mana kalau kita lihat di kiri kanan kita, dia memang very suiting. Dan ni communal living, yang mana setiap unit rumah tidak mempunyai kitchen selain just dry kitchen yang sikit-sikit nak buat sandwich macam tu adalah. Kitchennya semuanya centralized di satu kawasan dan setiap orang, anak-anak di sini semuanya makan di sana. Dan di sini, ini kibbutz yang setiap keluarga di sini mempunyai anak antara 10 ke 16 orang. Kalau antara kibbutz ini nak berjalan semua dengan cukup hanya sekadar dengan basikal. Good morning. Untuk menjadi warga kibbutz, satu,
anda mengasaskannya, awak juga layak menjadi warga kibbutz sekiranya awak lahir sebagai anak Yahudi, dan satu lagi sekiranya anda berkahwin dengan salah seorang daripada anak-anak Israel ini, tetapi ada 2 tahun probation yang mana anda dilihat sama ada kibbutz menyukai anda ataupun tak. Kalau dia tak suka kita, walaupun dah kahwin dengan anak mereka, jadi kita tak boleh juga jadi the members of kibbutz. Jadi ini kibbutz Degania yang menyimpan pelbagai sejarah yang ditubuhkan dengan idea sosialis dan kemudian dibawa ke sini dengan mission Zionis untuk mereka membina kehebatan warganya. Kerana mereka percaya untuk membangunkan sebuah negara yang hebat, engineering of the human brain is number one. Jadi, kibbutz ialah tempat untuk mereka membina manusianya. Okey, sebelah kanan saya sekarang ini ialah community center. Community center dia ni ada dia punya kedai makan, restoran yang mana orang luar perlu membayar, tetapi mereka yang berada di kibbutz ataupun kibbutz members tidak perlu membayarnya. Dan bayangkan kawasan ini di kawasan yang tandus, tetapi kita lihat sangat subur, rumputnya hijau dan ni pokok kurma yang ada teknologi. Saya tak tahu dia ada pasang macam peranti dekat atas pokok kurma tu untuk pembajaan secara automatik. Dan juga ini community center dia, ada tempat makan, tempat belajar, sekolah. Hari ini kita nampak macam sunyi saja kibbutz di kibbutz Degania ini kerana hari ini adalah hari perayaan Passover. Okey, sekarang ini kalau kita lihat di sini, satu yang menariknya juga, budak-budak dekat sini bukannya sekolah macam sekolah biasa-biasa yang ada di classroom, ada whiteboard. Itu pun ada juga, tetapi itu sikit saja. Di sini persekolahannya 24 hours 7 days a week, tidak ada cuti. Dan memang tidak ada cuti kerana mereka pastikan walaupun mereka berada di dalam kediaman, mereka juga belajar. Dan juga pembelajaran secara realistik. Lagi satu, budak umur 2 tahun yang baru lepas cerai susu sudah pergi ke kebun-kebun untuk berkebun. Kibbutz tidak memerlukan penarafan pendidikan dunia. Malah, cara pendidikan mereka ini mirip apa yang dilakukan oleh Ahlus Sufah semasa zaman keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ironinya, ketika kita berkiblatkan pendidikan barat, Israel memandang pendidikan cara Islam yang telah kita lupakan. Lagi membingungkan, sebuah bangsa yang menjadi teknologi powerhouse dunia tidak memberikan kanak-kanak mereka telefon bimbit. Malah, tablet atau komputer juga tidak diberikan pada awal usia. Maka, anak-anak kibbutz ini terlahir dengan kemahiran komunikasi yang hebat dan kebijaksanaan realistik dengan permainan sebenar semasa awal usianya. Oh, I said that wrong. I think I don't know how to say it. We know that it's a... Kibbutz mengamalkan pendekatan pembelajaran sepanjang hayat dan pendidikan di lapangan. Dengan cara ini, 270 buah kibbutz di Israel menjana pendapatan sebanyak 43 bilion ringgit setiap tahun bagi negara Israel. Penghasilan pertaniannya pula menyumbang 40% pengeluaran negara Israel yang dikenali sebagai agro-teknologi powerhouse global. Bola dia tak ada main. Tak ada padang bola dekat atas kibbutz ni. Tetapi mereka ada sports center. Dan apa permainan yang mereka fokuskan di dalam kibbutz ialah permainan to sharpen the target. Contohnya, basketball. Mereka akan datang bawa basikal mereka ke sini, park basikal di sini dan kemudian ambil kunci, drive mana-mana kereta yang mereka perlukan. Kalau nak perlu four-wheel drive, ada four-wheel drive. Kalau nak pergi pasar, ada kereta nak pergi pasar.
Kalau nak pergi, sebenarnya pasar pun mereka dah ada kat sini. Tak payah nak pergi pasar. Semuanya adalah self-sustained community dalam kibbutz ni. Dan di Israel sahaja, ada 270 lebih buah kibbutz. Kibbutz berdiri sendiri secara komunal, tanpa pendanaan dari Jewish National Fund atau The Blue Box juga. Mereka masih mampu menjana ekonominya sendiri. Apatah lagi dengan bantuan The Blue Box. Dan setiap mereka yang berkahwin akan diberikan satu unit rumah. Tak perlu nak beli rumah, hutang, riba-riba semua tu tak perlu. Akan ada unit. Dan beranaklah ramai-ramai mana pun, lagi beranak ramai, mereka lagi suka. Tengok. Budak-budak dia pun very friendly. Okey, semasa kibbutz diasaskan awal-awal dulu, mereka adalah sangat daif sebenarnya. Apa yang mereka ada cuma jentera-jentera buruk yang menggunakan kederat ni masih lagi di display di dalam di hadapan museum mereka. Dan di sinilah sebenarnya apabila keluarga Rothschild dan juga Rockefeller mengetahui tentang kewujudan kibbutz ini, dan mereka juga adalah sebahagian daripada mereka yang menyokong penuh Zionism, maka mereka mula membeli pelbagai research-research yang dikeluarkan, yang digunakan ataupun yang dikaji dari Oxford University untuk dimajukan di tempat ini. Pada ketika masyarakat British dan juga masyarakat dunia yang belajar untuk mendapatkan segulung ijazah master dan juga PhD di Oxford University, dan setelah kita balik membawa scroll itu dan bergelar doktor, kita kena ingat ada orang yang membeli research itu dan kemudian mereka melaksanakan research-research itu di sini sehingga tanah yang gersang juga boleh ditukar dengan good irrigation system menjadi kawasan yang sangat subur dan ditumbuhi pokok-pokok yang besar. Kalau kita lihat, ini juga adalah antara bangunan-bangunan yang awal yang dibina semasa penubuhan kibbutz dahulu. Dan juga mereka tidak eager sangat untuk memberitahu kita apa yang mereka buat, dan mereka gunakan bahasa mereka terus kerana mereka target yang datang untuk melihat muzium ini bukan orang selain daripada bangsa Yahudi. Sebab itu, Hebrew cuma difahami oleh bangsa mereka dan juga bangsa yang berdekatan dengan mereka. Setiap warga kibbutz bekerja bersungguh-sungguh tanpa mengira imbuhan kerana mereka lakukan semuanya kerana doktrin perjuangan Zionisme dalam pembukaan negara Israel. Apa pendidikan yang ada dekat sini tak dinampakkan bagaimana pendidikan sekular macam biasa kita lihat di dalam sekolah-sekolah biasa. Nombor satu yang ditekankan ialah agama mereka. Setiap budak-budak dia yang lahir di kibbutz, yang dibesarkan di kibbutz, akan mengetahui kenapa mereka hidup di atas muka bumi ini. Purpose of life itu nombor satu. Kemudian mereka dibakarkan dengan sentimen Holocaust yang dipaparkan kepada mereka. Inilah bapa kamu, inilah mak kamu, inilah moyang kamu yang dibunuh, yang disembelih. Dan juga mereka ceritakan peristiwa-peristiwa pengusiran yang banyak sekali kan, oleh yang dirasai oleh orang-orang Yahudi. Banyak pula orang Mesis. Pendidikan yang ada di sini bukannya pendidikan yang macam biasa-biasa yang kita lihat di sekolah-sekolah, hatta di sekolah-sekolah international. Pendidikan di sini adalah pendidikan yang realistik. Budak-budak pergi petik buah, bekerja kecil-kecil, umur 1 tahun, 2 tahun, yang mana yang dah pandai berjalan, bertatih semua tu dah mula pergi ke kebun, dah mula membantu ibu bapa. Dan ini tidak dikatakan sebagai child labour, tetapi ini ialah pendidikan mereka. Kalau dekat Malaysia dah kena child labour. Di sini umur 12 tahun, anak-anak di sini standard dia umur 12 tahun sudah mampu untuk mencipta, memimpin dan juga at least dah matang untuk membina rumah tangga. Kahwin awal, beranak awal, tak ada masalah, ini tempatnya. Tak ada masalah kita nak kahwin awal kerana tempat disediakan. Kamu kahwin saja, rumah dah ada disediakan.
Kamu dah ada anak saja, tempat anak, pendidikan anak, makan anak semua disediakan di sini. Kerja saja. Setiap orang memenuhi ekosistem dan pembangunan di Kibbutz ialah satu pembangunan ekosistem yang lengkap. Mereka mempromosikan kehidupan kooperatif berbanding kompetitif. Mereka meletakkan nilai kerjasama lebih daripada persaingan. Sebab itu sama ada doktor ke, tukang kebun ke, semuanya mempunyai skop tugasan yang sama, iaitu membangunkan komuniti Israel di dalam kibbutz ini. Dan berapa ramai Perdana Menteri-Perdana Menteri seperti Ariel Sharon dan Ehud Barak sebenarnya berasal dari kibbutz. Pendidikan di kibbutz merangsang keupayaan berfikir berbanding pendidikan akademik. Apa yang ditiru oleh kibbutz dari Ahlus Sufah? Pembangunan secara komunal. Dalam Islam, ia dipanggil jemaah. Hello. Hasan pun dah masuk kibbutz. Hasan? Okay, untuk setiap rumah, mereka ada bangka-bangka untuk mereka berlindung dalam keadaan yang mencabar. Bangka, pintu besi, masuk ke bawah tanah. Kerana tempat ini juga pernah menjadi tempat peperangan sebelum ini. Kami sempat menemu bual beberapa orang penduduk tetap di kibbutz dengan satu soalan kontroversi tentang pendudukan Israel di Palestin. Dan inilah jawapannya. So I hope you have a good spirit here. Because we have a lot of Israeli which very upset about the politics. Yeah. We not agree with a lot of things. It's very complicated. So I want you to know we love Arabs. Arabs, they're good people. And the country belong to them like it belong to us. We together. We need to be a family together. Selepas Degania, kami teruskan pengembaraan ke sebuah lagi kibbutz di pinggir Tasik Galili. Kibbutz ini memfokuskan kepada industri pelancongan. Okey, semua kita dah sampai di kibbutz Ginosar. Okey, ini kibbutz yang agak komersial sedikit kerana telah dibuka kepada orang awam. Untuk arrangement masuk ke sini, kita tidak buat melalui travel guide dan juga travel company yang ada di sini kerana mereka tak tahu pun dan tidak masukkan pun kibbutz ini dalam satu destinasi yang ingin dikunjungi oleh terutama orang Malaysia. Tadi pun semasa di Degania, dia cakap this is the first time dia nampak orang Malaysia masuk ke kibbutz dan memang excited makcik-makcik itu bercerita and welcome kita ke Degania. Namun di antara tahun 1995 ke tahun 2008, telah berlaku banyak penswastaan kibbutz. Warga kibbutz mula dibayar gajinya dan orang luar boleh menjadi ahli kibbutz dengan pembelian hartanah di dalam kibbutz. Justeru, setiap langkah kibbutz pada hari ini mula berorientasikan keuntungan. Tanpa sedar, kibbutz mula merosot sehingga sebahagiannya telah pun bankrap. Jika direnung, kehebatan kibbutz pada awalnya dahulu ialah disebabkan kesepaduan secara kolektif yang tidak diracuni dengan kepentingan peribadi. Namun penswastaan antara penyebab utama kibbutz pada hari ini mula pudar kehebatannya berbanding kibbutz pada waktu dahulu. Apabila sifat Nahniah mula diganti dengan Ananiah, Empire Melaka juga tumbang. Rom juga tumbang. Apatah lagi, kibbutz.